Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya KPU Kabupaten Jayapura menetapkan 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ikut dalam pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. Rapat penetapan pasangan calon digelar secara tertutup di Cafe Cegar Garden Waibu Kabupaten Jayapura, Minggu 22 September 2024. Ketua KPU Kabupaten Jayapura Evra Jerianto Tunya ditemui usai pleno penetapan itu menyatakan bahwa seluruh berkas pencalonan dari 5 pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Jayapura telah dinyatakan lengkap. Kelima pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar ke KPU Kabupaten Jayapura itu adalah Alpius Toam Giri Wijayantoro, Ted Jones Mokai Pardi, Jan Jab Ormoserai Asri Rante, Yunus Wanda Harisyoku, dan Johannes Manangsang Wali Daniel Mebri. Ketua KPU menuturkan keputusan penetapan 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati telah tertuang dalam surat keputusan KPU Kabupaten Jayapura bernomor 151 tahun 2024. Tentunya keputusan KPU Kabupaten Jayapura ini ada yang menjadi landasan untuk kita lakukan penetapan itu, bahwa pada hari ini sebelum kita melakukan penetapan sesuai keputusan 151 yang menjadi landasan adalah berita acara nomor 176 garis miring PL titik 02 titik 3 garis datar BA garis miring 9103 garis miring 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Jayapura 2024 dengan kita memperhatikan pada berita acara tertanggal 13 September mulai dari berita acara nomor 165 sampai dengan berita acara nomor 169 garis miring PL titik 02 titik 2 garis miring BA garis miring 9103 garis miring 2024 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan calon pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 tanggal 13 September 2024. Penetapan pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Jayapura ini telah sesuai dengan amanat yang tertera dalam pasal 124 ayat 1 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota. Ari Bagus Purnomo, Parapara TV News mengabarkan.